Baik, terima kasih teman-teman uh, yang sudah gabung. Kita mulai aja ya. Uh, Di sini sudah ada Bu Desi dan Pak As. Bu Dini juga gabung nggak ya? Tadi masih izin juga ini. Baik, uh, kita mulai aja. Terima kasih teman-teman. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sehat semuanya, teman-teman yang saya hormati. Uh, Budaisi dan Pak Aas di sini. Kemudian ada juga Budini dan teman-teman uh, mahasiswa vokasi yang saya banggakan ya. Alhamdulillah uh, ini lumayan banyak yang gabung ya di sosialisasi program salah satu program baru dan program yang saya rasa sangat luar biasa ya. Luar biasanya itu maksudnya program ini memang baru pertama di launching ya dijalankan tahun ini dan di luar ekspektasi gitu ya karena dulu program ini sebenarnya awalnya hanya dijalankan oleh teman-teman kita di fakultas non vokasi ya namanya IISMA tapi tahun ini kejutan ya karena ternyata di vokasi juga membuat acara yang, atau program yang sama gitu ya dengan konsep yang menurut saya malah lebih luar biasa lagi gitu ya lebih bagus lagi gitu baik uh, uh, kita langsung aja ya untuk acara ini kita nanti sambil jalan baik acara hari ini sebenarnya adalah sosialisasi khusus untuk program Ii Fosma ya teman-teman ya Ii Fosma tapi nanti saya juga akan berbicara uh, beberapa hal lain ya yang terkait dengan Uh, internasionalisasi di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Sebelumnya perkenalkan ya nama saya uh, Rahmat Andriat Moko. Kalau di Vokasi biasa dipanggil Moko gitu ya Pak Moko gitu. Oke. Okay. Baik, uh, oke okay, kita mulai saja. Baik, uh, semuanya terlihat ya. Jadi teman-teman, jadi hari ini itu uh, bertindak sebagai penyelenggara acara hari ini ya itu ada adalah unit unit bagian dari unit kerja di Fakultas Vokasi yang bernama AIRO ya AIRO atau IRO gitu ya. IRO adalah International Relation Office ya International Relation Office. Jadi kalau di apa di fakultas lain namanya juga IRO ya yang mengurusi bagian internasionalisasi ya apapun yang ber apapun yang berhubungan dengan uh, internasional internasionalisasi. Ya. Nah, kalau di level universitas namanya adalah IO ya, International Office. Jadi di level in Universitas Brawijaya atau di kantor pusatnya uh, unit itu bernama International Office, kemudian di setiap fakultas menjadi cabang daripada International Office dinamakan IRO, IRO. International Relation Office. Jadi IRO adalah bagian dari IO ya bagian dari International Office di Universitas Wijaya. Nah, IO sendiri di Universitas Wijaya itu masuk di Direktorat Kerjasama dan Internasionalisasi ya di bawah Wakil Rektor 4, ya bidang Kerjasama begitu. Nah, jadi pekerjaan kita ya kita semacam kayak cabang International Office yang berada di fakultas begitu ya. Jadi di fakultas lain di di UB juga sama ada unit yang namanya yang namanya adalah IRO gitu nah kurang lebih seperti itu dan mulai tahun ini ya membanggakan sekali karena kita sudah berubah status ya menjadi fakultas yang awalnya masih program Gimana dulu kita kalau masih program masih apa menggandol gitu ya dengan fakultas-fakultas induk dari program studi teman-teman tapi ya, mulai tahun ini kita benar-benar berdiri sendiri sebagai sebuah fakultas yang mandiri ya. Jadi, teman-teman, eh, kita sama dengan fakultas-fakultas yang lain ya, dengan fakultas via eh, FILKOM, dan lain-lain. Jadi sama. Nah, sehingga program-program kita juga akan semakin eh, besar ya. Jadi kita akan bersaing dengan fakultas-fakultas yang lain ya. Nah, salah satu keuntungan kita di vokasi ini, kita eh, karena berada di eh, domain pendidikan vokasi ya, jadi, akses kita untuk program-program dari pemerintah itu banyak sekali, teman-teman. Ya, ini suatu hal atau posisi yang luar biasa, fakultas vokasi, karena bisa mengakses banyak program dari pemerintah. Ya, nah, jadi nanti ke depan, kesempatan kita itu malah lebih banyak daripada teman-teman di fakultas lain. Ya, jadi kita bisa mengakses program-program dari Kementerian Pendidikan, Dirjen Pendidikan Tinggi, ya, Dikti dan kita juga bisa mengakses program-program dari dirjen Pendidikan vokasi dari Diksi ya jadi itu satu hal yang mungkin teman-teman harus berbangga ya karena berada di Fakultas Vokasi Fakultas Perindustrian, gitu ya. Nah, salah satu yang akan kita bahas malam ini adalah program unggulan dari dirjen vokasi, gitu ya. Namanya IvoSMA. Nah, sedikit tentang uh, visi ya Fakultas Vokasi itu. Jadi ada satu hal yang memang ditekankan di visi Fakultas Vokasi, ya. Ini visi kita bersama, jadi teman-teman juga harus tahu sebenarnya sebagai mahasiswa di Vokasi. Salah satu yang menjadi concern di Fakultas Vokasi itu adalah internasional, internasionalisasi. Karena masuk di visi ya. Visi Fakultas Vokasi itu adalah menjadi pendidikan dunia vokasi yang berkarakter kewirausahaan. Nah, di sini nanti kewirausahaan juga menjadi poin penting yang unggul dan bereputasi internasional. Nah, ini menjadi uh, PR kita ya bersama sebenarnya enggak hanya bapak ibu dosen dan tapi juga teman-teman juga sebenarnya ya karena ini sebenarnya, sebenarnya nanti saling menguntungkan begitu ya jadi kita akan berupaya untuk mengejar atau untuk mencapai visi kita yang untuk bereputasi internasional ya setidaknya kita uh, saat ini kan berada di universitas yang besar ya teman-teman harus menyadari itu kita ini bagian dari Brawijaya ya bagian dari Universitas besar di Indonesia top ten ya top ya, ten jadi kebanggaan itu harus ya ya uh, boleh dibanggakan tapi itu menjadi sebuah sebenarnya sebuah beban juga buat kita ya kita harus membuktikan bahwasanya Brawijaya ini memang tempatnya orang-orang yang luar biasa ya. yang unggul begitu ya yang unggul ya, jadi dan reputasi internasional. Jadi pergaulan kita ini harusnya internasional, teman-teman ya. ya. Jadi tidak hanya kita berbicara apa ya, kita nggak hanya punya teman di, di lokal ya, tapi kita harus berusaha punya jaringan, punya pertemanan ya, punya iklim di dunia internasional ya, di pergaulan internasional. Nah, jadi ini yang menjadi fokus ya, terutama kami ya di Airo di International Relations Office. Visi besarnya adalah bagaimana ya. Iklim ya iklim uh, pergaulan internasional itu nanti tercipta di fakultas ya di fakultas vokasi baik di sisi uh, apa di dosen ya di, di di dosen maupun di mahasiswa untuk mahasiswa apa untuk dosen apa ya nanti kita buat program-program yang uh, mengarah ke sana yang yang arahnya adalah menciptakan iklim uh, internasional begitu ya kurang lebih baik jadi uh, untuk saat ini ya jadi uh, untuk saat ini di Airo kita ada tiga apa tiga orang yang membantu untuk mengurusi di Airo ini ya apa namanya terhitung mulai tahun ini 2022 kita sudah ada unit khusus dan memang ada beberapa tim dosen yang ditugaskan di sini ya teman-teman nanti di sini sudah ada Pak Khairul Umam Pak Aas ya panggilannya Kemudian juga ada Budini, Budini kayaknya masih izin tadi. Di forum ini juga ada Budesi, Budesi nanti juga akan banyak membantu karena Budesi ini luar biasa, Budesi sudah membantu Iro itu sudah sejak tahun-tahun yang sebelumnya, ibu. Ya, jadi, salam hormat untuk Budesi, gitu. Jadi eh, mohon bantuannya, Bu Budesi nanti ikut membantu, Bu. Intinya sih kita itu tadi untuk. untuk mengejar apa ya uh, goal kita adalah bagaimana iklim uh, pergaulan internasional itu harus mulai dibangun. Artinya teman-teman harus siap gitu ya. Ketika nanti kita siapkan channel-channel program-program internasional, teman-teman nanti juga harus siap ya. Siap itu dalam arti ikut berpartisipasi dan antusias gitu. Nah, nanti Bu Desi sebagai juga pengampu bahasa Inggris ya di departemen di perhotelan juga nanti akan ikut membantu teman-teman uh, ya jadi nanti Bu Desi ini nanti punya program ya, punya program uh, di bawah kemahiswaan di bidang tiga. Nah, itu nanti akan ada beberapa program English ya, uh, bahasa Inggris terkait dengan eh, uh, penyiapan, uh, penyiapan ini apa untuk lomba debat dan uh, lomba debat dan pelatihan bahasa Inggris ya, kalau nggak salah program dari kemahiswaan. Nah, itu nanti. PIC-nya uh, Budesi, ini akan banyak teman-teman akan banyak Berinteraksi dengan Bu Desi. Oke. Terima kasih Bu sudah ikut bergabung malam ini. Ya, Pak? Jadi, hmm. ya. Jadi untuk uh, di Airo sendiri, kalau nanti ada saya Pak Hairul uh, Umam atau Pak Anas dan Bu Dini yang akan membantu teman-teman ya untuk mengkrit, untuk memanage program-program yang akan kita uh, jalankan di tahun 2022. Nah, nanti program-program apa yang sudah ini sebenarnya saya akan flashback sedikit program-program internasional yang sebenarnya sudah kita jalankan di beberapa tahun sebelumnya, teman-teman ya. Jadi, Iro itu sebenarnya sudah embrionya sudah sudah jalan di beberapa tahun sebelumnya ya. Kegiatan kita internasional itu sudah jalan. Dan nanti bertahap ini akan semakin besar ya, teman-teman. Seperti misalkan program-program rutin yang kita lakukan ada 3 in 1 ya, mendatangkan dosen dari luar negeri, ya kan, profesor dari negeri, ada visiting lecture, itu akan terus kita adakan setiap tahun Kemudian ada visiting profesional, kan gitu. Kemudian ada juga kegiatan join project, join collaboration, join research. Nah ini sebenarnya bukan hanya domainnya dosen loh sebenarnya. Kalau kita nanti bisa kembangkan, teman-teman bisa itu berkolaborasi dengan mahasiswa di luar negeri, ya, untuk mengikuti atau membuat project. Ya penelitian atau proyek apa lomba-lomba kan banyak. Itu harapan kami ya. Jadi teman-teman nanti akan kita bawa ke sebuah jaringan ya, ke jaringan yang jaringan global lah, jaringan internasional. Kita coba membuat gaulan yang internasional ya. Kita akan mencari teman-teman di luar, di universitas-universitas di luar negeri, minimal di ASEAN ya. Jadi kita sudah tergabung di konsorsium uh, pendidikan vokasi ya, uh, TIVET ya, pendidikan vokasi di Asia Tenggara ini insya Allah uh, mungkin besok atau minggu depan saya akan uh, launching, saya akan saya uh, sosialisasikan terkait program exchange, ya, exchange program untuk kuliah, kuliah, kuliahnya tapi masih online ya, nggak masalah. Jadi on, kuliah online, uh, online ini juga punya manfaat teman-teman, artinya uh, dari sisi teknis kita tidak ya, ribet harus ke sana, tapi pengalamannya sebenarnya sama ya, pengalaman bergaul, berkomunikasinya dapat ya, walaupun di menggunakan platform online. Cuma nanti mungkin feel-nya aja yang nggak dapat ya, karena nggak sana Ya, tapi insya Allah tahun ini, akhir tahun ini sebenarnya uh, kelihatannya sih sudah mulai normal ya. Jadi nanti siap-siap uh, aja teman-teman di sini ya, eh, uh, karena ada program-program istri -program yang akan kita buat ya, nggak tahu mungkin deket-deket aja mungkin ke Malaysia gitu ya, yang yang enggak terlalu berbiaya tinggi gitu ya itu nanti akan kita klik nah ini dulu pernah ya jadi populer sempat populer tahun 2019 dan 18 ya kita ngirim banyak mahasiswa jalan-jalan ke Malaysia ke UTP ke USM ya ke UTP USM bahkan ada yang magang di sana teman-teman ya magang magang ya jadi kuliah magang ya satu semester jadi saat itu ada mahasiswa IT yang makan di USM ya di sana. Nah, itu nanti akan kita fasilitasi seperti itu ya. Jadi target kita selain hanya selain SC kita juga ingin ngirim teman-teman magang ke luar negeri ya. Salah satunya sebenarnya dari program Uvos Mindy. Ya. Cuma yang ini, yang ini ya, yang 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 saya tampilkan ini, ini program mandiri. Artinya teman-teman harus sharing cost ya. Mungkin nanti vokasi membantu tapi enggak banyak jadi lebih ke program mandiri artinya teman-teman keluar ongkos pribadi nah, ini dulu banyak yang ikut teman-teman ya. ya seperti nanti kita akan buat semacam ini ya kalau di Malaysia itu tidak 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 mahal teman-teman tiket paling berapa sih 600 ribu sekali jalan ya PP paling cuma satu juta dan tidak perlu mengurus visa kan kalian punya paspor bisa sampai 30 hari ya kalau nggak salah ya. Pas, ya 30 hari ya kalau ASEAN ya Nah, di kita bisa jalan-jalan lah kita rahasia gitu itu nanti kan kita buat teman-teman nah, beberapa ini ada beberapa kampus yang siap terutama di Malaysia untuk menerima exchange ya. exchange-nya tapi bukan exchange yang satu semester ya kayaknya hanya visiting gitu kayak ini short ya short term exchange ya, gitu. jadi saya harap teman-teman bisa antusias gitu ya terutama yang mungkin di sini ada yang masih semester semester kecil lah itu semester satu dua nanti masih punya banyak kesempatan nah, kita juga mengadakan inbound. Nah, ini nanti akan kita adakan juga, insya Allah doakan aja nanti kita bisa uh, lakukan secara offline ya. Jadi mengundang mahasiswa dari luar negeri ke sini. Nah, ini teman-teman dapat dapat teman baru ya. Jadi nanti teman-teman akan kita libatkan ya di sini untuk menservis ya teman-teman dari luar negeri yang mau belajar di sini mungkin hanya seminggu dua minggu ya. Nanti jalan-jalan di Malang ya, jalan-jalan ke Promo dan lain-lain nanti teman-teman yang kita libatkan untuk membantu ya biar ya itu tadi biar pergaulannya tidak hanya lokalan Malang gitu ya tapi sampai luar negeri gitu ya ASEAN gitu nah ini sudah pernah kita lakukan ya jadi ini hanya masalah waktu sebenarnya karena kita terhambat COVID selama dua tahun sehingga program ini nggak jalan sempat tidak jalan dua tahun ini ya jadi ini bukan hal yang baru buat vokasi. Artinya, kita sudah pernah melakukan ini, dan luar biasa, antusias, dan baik sekali responnya, ya, dari teman-teman di vokasi saat itu. Nah, dan yang kita lakukan di, di masa pandemi kemarin, ya, kita terpaksa harus melakukan secara online, ya, jadi kita juga buat program-program exchange, ya, ya, tapi sifatnya online, ya, kemarin ada 15 mahasiswa kita yang ikut selama satu minggu exchange ke Shenzhen Politeknik di Cina. Nah, nanti kita akan uh, uh, kolaborasi ya istilahnya tidak hanya yang offline tapi juga online ya nanti yang akan yang akan uh, dalam waktu dekat ini adalah online ya jadi exchange tapi online online dan kita juga nah ini program yang yang sebenarnya menarik ini 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 lintas jenjang ya tahun kemarin tapi ada kabar buruk ya ada kabar buruknya itu gini tahun ini ini mungkin yang kemarin bertanya-tanya ke saya yang Japri ke saya ya berharap apakah tahun ini ada lagi Pak untuk 2 plus I yang apa program melintas jenjang ke S1 di Taiwan ya. Update terakhir ya teman-teman ternyata ini ada masalah ya. Masalahnya sih sebenarnya bukan masalah di mahasiswa tapi lebih kepada masalah eh, ke apa G2G ya government to government ya. Jadi masalahnya itu di tingkat nasional ya, jadi antar pemerintahan. Ya, kalau di programnya nggak ada masalah, mahasiswa kita kelas kalian lima orang ini sekarang di sana baik-baik saja dan enjoy gitu ya. Cuma dari sisi legalitas dan lain-lain, ternyata bermasalah, dipermasalahkan oleh kementerian luar negeri ya. Karena Taiwan ini unik, negaranya unik, kenapa unik? Karena Taiwan ini eh, tidak punya hubungan diplomasi eh, yang resmi dengan Indonesia, karena Taiwan ini bagian dari China sebenarnya ya kan. Ya, itu yang kalau kalian teman-teman pernah dengar. Cina, Cina Taiwan, Cina Taiwan. Nah, itu sebenarnya konflik internal di, di Cina yang berakibat pada hubungan internasional. Nah, ini ternyata dipermasalahkan begitu ya. Nah, kita berdoa nanti enggak tahu. Yang pasti sih kabar hari ini program ini di hold ya, di pending atau di tidak diadakan tahun ini. Ya, jadi mohon maaf sekali teman-teman kemarin yang sudah banyak bertanya masalah nanti gimana Pak? Yang kemarin banyak itu anak perbankan, anak administrasi bisnis yang tanya ya. Yang mau lanjut ke S1 di, di Cina ya. Tapi enggak masalah teman-teman sebenarnya ada seperti malam ini juga ada sosialisasi sebenarnya yang untuk semester yang 6 itu ada tawaran program untuk uh, alih jenjang di luar negeri ya di Malaysia dengan ASEAN A University. Ini juga menarik. Cuma sih memang tidak tidak beasiswa ya tidak siswa Tapi kan banyak kan dari sini teman-teman tuh yang memang berencana untuk ekstensi itu banyak. Saya yakin banyak. Seperti di TI itu hampir 50 persen kebanyakan dia ekstensi. Nah, kita akan memberikan beberapa informasi gitu ya peluang-peluang yang yang ujung-ujungnya sebenarnya go internasional gitu loh. Jadi ekstensinya enggak harus di Indonesia, ya enggak harus di UB gitu loh, nggak harus di di mana di Erlangga atau di TS, tapi bisa langsung ke luar negeri ya tepat hari ini jam-jamnya sama ini jadi saya double zoom ini. Ini sedang dilakukan apa eh, mungkin teman-teman tahu posternya ya. Jadi ada sosialisasi eh, studi lanjut ke Malaysia untuk D3 ke S1. Tapi memang kita kemarin banyak berikan informasi ini ke alumni dan semester terakhir ya yang sudah semester akhir. Nah, kalau kalian kan masih punya waktu ya. Di sini kan banyak, kan mungkin semester 4 ya dan semester 6 ya. Nah, jadi masih kita akan selalu berikan informasi seperti itu ya. Itu, itu bagian dari tanggung jawab kita atau kami sebenarnya ya. Jadi nggak peduli sebenarnya kalian itu masih mahasiswa atau alumni. Intinya sih kalian kalau misalnya sudah lulus alumni dan kalian go internasional ya, baik itu bekerja di luar negeri ataupun kuliah di luar negeri itu juga menjadi kebanggaan kami di kampus gitu loh ya. Jadi kami juga akan coba membantu teman-teman nanti kalau sudah alumni, nggak masalah, tetap tanya ke kita ya di mana misalkan akses beasiswa ke S2 misalkan atau S3 atau ekstensi nggak apa-apa tanya aja. Jadi international office yang kita bangun, international relation office yang kita bangun nanti juga uh, untuk alumni ya, untuk alumni vokasi. Ya, jadi nggak ya, usah anu nanti tetap uh, keep contact dengan kita. Nah, kemudian kegiatan yang lain nah nanti kayak uh, kegiatan motivasi nanti Budaisi nanti akan punya program ya uh, dengan uh, wadah tiga menggunakan anggaran dari wadah tiga di bidang kemahiswaan nah, nanti akan ada mungkin minggu depan insya Allah desi kita mulai untuk sosok apa pelatihan bahasa Inggris nanti siap ini kebetulan Budini juga sudah Budini sudah gabung ya yeah, Selamat sudah assalamualaikum Pak Moko, Bu Desi, Pak Fahri yeah. nah, Umam. Pak, yeah, Pak. Sudah. Nah, nanti Bu Desi dan uh, Bu Dini nanti Insya Allah akan insert di situ ya khusus untuk uh, membangun iklim itu tadi ya uh, komunikasi bahasa Inggrisnya harus mulai kita bangun ya kita berdayakan kita buat channel-channel uh, program ya dulu kita misalkan awali dengan uh, kegiatan motivasi seperti ini ya kita menggandeng uh, Isaac tahu ya teman-teman Isaac kita itu open ya kita itu open dengan organisasi-organisasi seperti ini ya yang yang sifatnya adalah pengembangan diri ya pengembangan diri ya. kita sangat sarankan teman-teman itu eh, bergabung ya di organisasi-organisasi seperti angisa ya, seperti ini biar nanti apa ya tidak ada ruginya sama sekali tidak ada ruginya gitu ya. dan mereka sudah punya jaringan punya program internasional yang sangat baik sekali magang magang internasional juga ada mereka makanya impian kita sih sebenarnya kalian teman-teman di vokasi itu bisa banyak yang aktif ya di AISEC, karena AISEC ini punya di Brawijaya itu punya cabang sendiri ya ISEC Brawijaya gitu loh. dan terus terang anak vokasi sangat sedikit yang bergabung di sana ya harapannya nanti kuasai lah itu gitu ya ya kita punya misi seperti itu sehingga nanti program-program AISEC, -program karena AISEC ini adalah saat global ya jadi dia punya program punya cabang di belahan dunia lain itu luar luar biasa banyak dan keren-keren programnya seperti magang internasional kayak gitu itu ada nah jadi kita akan arahkan teman-teman juga seperti itu untuk masuk dalam komunitas global ya kegiatan lain yang kita lakukan ya kita melakukan penjajakan dengan universitas luar negeri ya teman-teman ya dan ini nanti ujung-ujungnya sebenarnya juga untuk mahasiswa ya untuk mahasiswa maksudnya yang untuk kegiatan exchange ya, kegiatan pertukaran mahasiswa tukaran dosen ya kan untuk kelas internasional, train one, ya kuliah-kuliah dari profesor di luar negeri dan lainnya. Jadi kita melakukan itu. Ya, kemudian kita membuat event-event eh, apa namanya join ya join event. Jadi kita tahun kemarin misalkan kita join dengan UTP Malaysia menyelenggarakan sebuah event internasional ya kita menjadi bagian dari co-host ya kita co-organizer -co kemudian kita menjadi panitia kita menjadi juri ya kan kita mengirimkan peserta ya kan seperti itu yang jadi intinya kegiatan apapun yang kita masuk di komunitas internasional kita lakukan kemudian kita juga membuat international conference ya. ini dalam waktu dekat nih insya Allah bulan Agustus nanti kita akan launching lagi program ini ya nanti teman-teman pasti akan kita libatkan ya karena kita sudah set ya Pak Dekan juga sudah punya harapan besar untuk ISCCI ini International Student Conference Creative Industry ini adalah eh, apa ya eh, sebuah tempat untuk beraktualisasi mahasiswa vokasi ya jadi konsepnya kayak kemarin jadi vokasi ya eh, apa event ini kemarin semuanya 100 ya saya sangat bangga sekali dengan mahasiswa vokasi itu semuanya di-running oleh mahasiswa mulai dari konsumsi mulai dari apa acara sampai ke moderator ya sampai semuanya yang rank mahasiswa ya itu kita nyoba gitu dan ternyata wah oh, luar biasa bisa menyelenggarakan event seinternasional ya menservis orang-orang teman-teman dari luar negeri dan itu dilakukan pure oleh mahasiswa makanya eh, apa namanya kredit untuk acara ini kemarin itu benar-benar untuk mahasiswa vokasi ya Nah, saya harap teman-teman nanti antusias juga bergabung di kepanitiaan gitu ya, nanti bantu biar nanti punya pengalaman ya menservis atau uh, bergaul ya dengan teman-teman di luar negeri. Jadi itu salah satu program anggaran kita ya. Dan kita juga memanage uh, beberapa MOU ya dengan luar negeri. Nah, apa sih teman-teman nanti? vokasi fakultas vokasi itu sebenarnya nanti mau dibawa kemana kan gitu khususnya yang masalah internasionalisasi ini juga eh, dalam rangka apa ya saya juga dalam rangka untuk me mensosialisasikan begitu ya rencana dari fakultas vokasi gitu ya rencana strategis ya ini sudah masuk di rencana kita bahwasanya internasional itu memang jadi concern concern ya menjadi concern di visi fakultas vokasi nah, ini sudah ada rencana sampai 2040 nanti kita akan buka-buka kelas-kelas internasional ya, ya insya Allah akan terwujud gitu loh ya. Jadi semuanya harus kompak, mahasiswanya kompak ya, sudah siap, dosennya juga harus siap gitu ya. Dan dari manajemen juga harus siap gitu ya, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi jangan jangan apa ya, jangan kaget nanti kalau apa ya, vokasi akan semakin besar, kemudian benar-benar standar internasional ya, karena itu sudah menjadi istilahnya mimpi kita ke depan sudah menjadi visi kita ke depan. Nah, apa yang akan kita lakukan, gitu ya, untuk mencapai visi-visi tadi, jadi kita akan banyak meranding program, gitu ya, yang dalam rangka uh, empat empat ini ya, empat program ini ya. Jadi kita akan manage ya, program-program exchange pasti, ya, kemudian nanti insya Allah ya, kalau nanti beberapa program studi baru dibuka kan kita ini akan ada program studi baru akan berkembang banyak program studi di sini salah satu yang masuk di perencanaan adalah untuk program joint degree dan double degree ya jadi nanti teman-teman kurasi bisa dapat ijazah dua ya jadi dapat ijazah di sini sama ijazah dari universitas di luar negeri ya ya kita aminkan ya jadi insya Allah semoga itu nanti lancar dan bisa terwujud ya dalam waktu yang tidak lama lagi gitu Kemudian kita juga memanage international conference, ya kan? Jewish lecture, taking one ini, insya Allah beberapa bulan lagi uh, akan ada sudah di running ya, Jewish lecture ini, international class gitu ya, international class. Kemudian kita juga akan bergabung di komunitas global ya, ya kita saat ini tergabung di di konsorsium atau komunitas global namanya Siamio Tivet. Ya. Siamio itu adalah uh, Southeast Asia Ministry of Education. Jadi apa eh, konsorsium Kementerian Pendidikan di negara-negara di ASEAN. Ya. Nah, mereka punya satu divisi namanya Divisi Tvet. Tvet adalah technical Professional education Technology, ya Jadi eh, vokasi, ya. jadi pendidikan vokasi. Ya, jadi nanti kita kita itu sudah punya sebenarnya komunitasnya. Ya. Makanya ini dalam rangka nanti kita gimana kita bisa masuk ke komunitas itu, ya kita harus siapkan semuanya teman-teman harus terbiasa berkomunikasi bahasa Inggris ya. Mentalnya juga harus mental go internasional gitu loh ya. Nah, kita sudah ada dan ini minggu depan nanti salah satu programnya akan kita sosialisasikan yaitu uh, ASEAN uh, Siamio Tivet Testing Program namanya. Nah, ini nanti teman-teman bisa bergaul dengan fakultas vokasi di Malaysia, teman-teman fakultas vokasi di Thailand, Filipina dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi sudah ada komunitasnya dan nanti kita juga akan bergabung di konsorsium yang lain ya misalkan di UNESCO TIVET, IFETA, kemudian nanti juga ada satu itu kemarin di di Jepang ya sama kita akan ikut juga di konsorsium itu jadi teman-teman harus -teman, mindsetnya sekarang ya vokasi UB itu eh, omongannya adalah pergaulannya komunitasnya internasional gitu loh ya jadi kita sudah punya channelnya dan kita tinggal siap nggak untuk bergabung gitu ya. Nah kemudian yang lain ya kita juga akan mendorong teman-teman ya untuk sertifikat sertifikasi internasional kompetensi ya internasional kompetisi sertifikasi. Jadi karena kita akan ber, bergabung ya di pergaulan internasional di, di komunitas internasional komunitas di sini artinya juga dunia kerja ya teman-teman ya. Jadi kita punya visi yang besar maksudnya teman-teman tidak hanya bekerja di dalam negeri tapi juga di luar negeri gitu loh makanya kita akan gagas misalkan magang di luar negeri harapannya apa teman-teman itu kerjanya juga di luar negeri gitu loh ya kerja di Singapura kerja di Arab Saudi misalkan ya di, di Timur Tengah ya. Cina Jepang gitu tentunya untuk mengakses pasar luar negeri juga kita harus berkali dengan sertifikat kompetensi yang memang uh, kualifikasinya internasional gitu nah, misalkan nanti untuk teman-teman IT kita dorong untuk melakukan apa sertifikasi internasional ya kan untuk potensi untuk bisnis dan perhotelan juga sama ya kalau nggak salah CCA, CIMA, CGSP ini untuk habis uh, keuangan perbankan dan perhotelan ya bu. Nah. Kemudian juga program-program exchange ya. Nah ini yang international internship ini kita harapannya kita harus ada ya minimal dari FOSMA. Jadi FOSMA itu sebenarnya program kuliah tapi dia juga ada magangnya teman-teman ya makanya kita bisa masukkan dia ya, di internship Nah, dan luar biasanya Iwasma ini apa sih Iwasma itu kita itu benar-benar gratis karena didanai oleh LPDB jadi ada sponsornya nah gitu loh tapi nanti di beberapa kampus teman-teman yang kalau kalian tahu misalkan di perhotelan di UMM atau di mana ya perawatan di UMM misalkan itu mereka magangnya di Jepang gitu ya atau di sekolah-sekolah perhotelan juga di banyak yang di luar negeri gitu ya atau yang apa yang yang saya tahu misalkan keperawatan, perhotelan kayak gitu ya itu e, mereka perginya ke luar negeri dan ini kita juga harus mulai gagas ya khususnya untuk teman-teman di semua prodi kita ya. Jadi harapan kita nanti ada program internasional internship yang kita e, buat ya. Kita buat di vokasi. Oke, berikutnya saya akan masuk di FOSMA. teman-teman ya. Jadi ini khusus malam ini ya. Jadi ini program yang sangat besar sekali harapan kita teman-teman agar bisa bergabung di sini. Jadi di Vosma itu ya sebenarnya kita kirim kalian ke luar negeri ke universitas-universitas top di luar negeri ya. Untuk apa sih? Untuk kuliah ya sebenarnya untuk kuliah satu semester enam bulan ya itu enam bulan. Nah tapi ada tapinya. Eh, Kalian kan di sana kuliah gitu ya, harusnya kan bayar ya karena kalian dianggap sebagai mahasiswa internasional di sana nah di Fosma itu program untuk mendanai itu ya jadi sebenarnya kalian tuh kuliah di sana itu bayar cuma digratiskan karena ada sponsor yang menanggung itu ya. siapa yang menanggung itu ya negara kita ya ada lembaga namanya LPDP ya lembaga pengelola dana pendidikan ya mungkin teman-teman udah populer sekali dengan istilah LPDP yang biasa memberikan beasiswa. Nah, sama, jadi kita itu sponsornya untuk IFOSMA itu LPDP. Jadi benar-benar terjamin ya, teman-teman, sudah usah mikir minta duit orang tua yang dalam jumlah besar ya. Nah, nanti di sana mulai dari kalian datang di sana sampai hidup bulanan dan lain-lain itu sudah ada dikasih sama LPDP ya. Jadi bayangkan, teman-teman. Kalian ke Inggris misalnya, negara yang terkenal dengan kosnya yang sangat tinggi ya. Ya. Itu saya aja mungkin nggak bisa bayangkan ya kalau misalkan nggak ada beasiswa apakah mampu gitu ya untuk ke sana aja ke sana dan hidup di sana gitu ya teman-teman dan luar biasanya ini saya kasih kabar ya barusan aja sebenarnya jadi kita ada channel dengan salah satu universitas di Inggris namanya Coventry University kebetulan di sana ada orang Indonesia yang menjadi profesor tetap di sana jadi dosen di sana ya, namanya Prof Beni dan beliau berharap besar sekali agar anak-anak dari vokasi Brawijaya ya jadi bilang nanti kalimatnya gini Mas eh, ya tolong anu ya yang vokasi Brawijaya nanti diarahkan untuk memilih ya konventri university karena nanti kalian ketika daftar itu kalian yang milih mau kemana enak kan kan mau milih kemana mau ke Inggris mau ke Jerman mau ke uh, ke Thailand atau kemana boleh kalian sendiri yang milih cuma nanti mereka akan seleksi sih jadi universitasnya yang akan menseleksi eh bukan universitasnya di eh uh, dia punya requirement ya dia punya requirement uh, kalau kita nggak sesuai requirementnya ya ditolak bisa ditolak gitu loh ya tapi beliau sudah mewanti-wanti begitu ya uh, beliau siap menerima mahasiswa vokasi UB ya, untuk belajar dalam program Fosma di Inggris loh ya di Inggris Coventry University itu termasuk 100 top dunia ya kalau nggak salah Conventry University dan beliau sudah membuat program yang sangat menarik teman-teman. Apa menariknya? Di sana program EE Fosma ini itu kan programnya tidak hanya kuliah di kelas, tapi juga ada magangnya. Kalian dibawa visit ke industri. Nah, beliau itu sudah mencarikan industri-industri yang keren-keren di Inggris ya beberapa perusahaan IT, kemudian perusahaan bisnis juga, ya pokoknya yang berbau ekonomi gitu. Uh, dia mereka uh, beliau sudah siapkan dan berharap teman-teman bisa ya, bisa diterima di sana atau bisa bisa standar minimalnya bisa ke sana lah gitu bahasanya terutama. Ya, jadi beliau antusias sekali untuk menerima teman-teman ya. Jadi ini ditangkap kita harus menangkap peluang ini dan harapan kami di vokasi UB ini sangat besar ya teman-teman ya. Ya setidaknya kalian bisa mengakses ya Eropa gitu ya, bisa sampai di Inggris di sana nggak hanya main tapi juga belajar bahkan magang itu kan suatu hal yang yang kita impikan gitu ya luar biasa sekali itu nanti gitu ya tidak hanya untuk dirimu sendiri banggaan dirimu sendiri orang tuamu pasti sangat bangga bangganya pasti luar biasa dan kami di kampus ya Pak ya bapak ibu dosen itu pasti juga akan sangat sangat bangga gitu ya jadi membanggakan semua lah ya jadi itu harapan besar kami teman-teman ya karena teman-teman ini bisa serius dan semangat ya kita masih ada waktu kok untuk kesana ya untuk mempersiapkan ini ya jadi yang penting sekarang dijaga mentalnya motivasinya agar enggak nggak 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 minder nggak down gitu ya jadi Teman-teman nanti di sana kalian akan punya ada tiga skema yang ditawarkan ketika nanti teman-teman lolos dan dikirim ke sana ya. ya. Nanti uh, seperti misalkan tempatnya uh, Prof Beni di Coventry UK tadi di uh, di Inggris, beliau sudah siapkan nih kelas yang model A. Ini kelas yang diimpikan ya, tidak semua partner kita di luar negeri nanti menawarkan yang tipe A. Tapi beliau sudah uh, state bahwa sudah memberikan statement bahwasanya saya siapkan program yang A. Nah, ini program unggulan, ya, yaitu apa? Ada intensifnya, ada kelasnya, ya. Jadi ada kelas dan ada intensifnya. Ada ada kuliah di kelas dan ada magangnya di perusahaan top di Inggris. Beliau sudah siapkan. Makanya beliau mewanti-wanti tolong mahasiswa UB bisa semaksimal mungkin agar nanti bisa masuk di konventri ya di Inggris biar nanti saya masukkan di program internship di perusahaan-perusahaan yang top dunia di situ loh. Jadi beliau punya harapan seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi nanti skemanya vosma e itu ya, teman-teman, akan memilih. Jadi kalian daftar, kalian milih universitas mana yang akan yang kepingin kalian tuju. Ya. Nah, misalkan milih Coventry. Oke, tapi Coventry juga punya Uh, kuota dia punya kuota gitu ya dan dia punya requirement minimum requirement yang harus kalian penuhi ya. bahasanya ya jangan yang pas-pasan gitu ya skornya harus tinggi gitu ya apalagi Inggris Inggris itu sebenarnya dia pakai IELTS ya dia nggak pakai to nggak pakai TOEFL tapi tadi saya coba tanya kalau dua linggo gimana pak ya nggak apa-apa ya kalau memang kemampuannya bagus dua linggunya skornya bagus akan kita terima ya. Jadi saya sudah pastikan tadi, walaupun nggak harus pakai IELTS ya, karena IELTS mahal ya, tesnya mahal, ya. Kalau Duolingo tesnya murah, ya kan, tujuh ratus ribu. Nah, jadi coba kalian fokus aja misalkan kalau mau milih Duolingo fokus aja agar skornya uh, terbaik gitu ya skor minimalnya nanti 85 ya kalau nggak salah di sini nanti saya bahas ya skornya harus 100 berapa maksimum kalau nggak salah 130 ya ya 120 lah atau 100 berapa gitu loh Nah, kalau skornya segitu daftar aja ke Inggris eh PD gitu loh ya. Jadi nanti kalian juga harus melihat skor kalian berapa. Kalau memang e, nggak tinggi-tinggi amat ya kalian cari negara lain ya, negara lain misalkan yang di sekitar Asia misalnya nggak apa-apa. kita tidak mengharuskan harus ke Inggris enggak. Cuma yang di Inggris ini sudah apa siap gitu loh ya, sudah antusias buat terima kalian. Tinggal kalian memenuhi requirement minimum requirementnya gitu loh ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat kita harapkan. Kemudian ada yang model B ya. Jadi mungkin ada nanti universitas yang tidak menawarkan skema A. Jadi skema A itu ada kuliahnya, ada magangnya, gitu ya. Tapi yang kelas B itu eh, dia tidak bisa menjanjikan untuk kalian dibawa ke, ke industri ya. Jadi eh, apa namanya? Mungkin hanya visit satu hari atau dua hari atau berapa kali aja ke, ke industri karena dia nggak bisa naruh mahasiswa di di industri kalau yang A itu kalian ditaruh di sana ya, jadi kalian belum belajar di pabrik nah misalkan nanti ada pabrik mobil di Inggris misalkan ya, atau Mercedes yang cabang Inggris ya itu kalian akan belajar di pabriknya Mercedes gitu ya atau pabriknya Fiat atau pabriknya siapa gitu nah kalau yang kelas yang model B nu yang model model B itu dia hanya visit tapi hanya satu dua kali ya. tapi banyak di kelasnya nah terus yang kelas yang paling istilahnya tidak unggulan ya tidak unggulan gitu ya atau yang kelas biasa aja itu yang kayak iisma ya jadi teman-teman iisma dan iivosma itu lebih keren iivosma gitu loh kenapa iisma itu hanya menawarkan c tidak ada visiting industrinya nggak ada visiting industrinya nggak ada materi uh, industrinya jadi, murni kayak kamu, kuliah di UB, diajar sendiri sama dosennya. Nah, cuma di fosma di itu juga kuliahnya di kampus, tapi dia akan berusaha untuk mendatangkan praktisi. Ya, ya mungkin kayak di vokasi lah, ala-ala vokasi UB. Ya, jadi kita datangkan praktisi dari bank ABC untuk ngajar di kampus. Ya, kayak gitulah. Jadi, mereka juga akan mendatangkan praktisi dari, dari negara mereka, dari praktisi di negara mereka untuk ikut ngajar. Tapi apapun itulah A, B, atau C, ini semuanya sama-sama kerennya, semuanya keren ya. Jadi eh, kalian yang penting bisa lolos ke sini itu udah luar biasa ya, karena kalian punya pengalaman yang tidak bisa dibanggakan oleh setiap orang ya. Itu pengalaman yang 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 luar biasa yang akan menjadi apa ya banggaan tersendiri. Nah, lebih seperti ini nanti ya kelasnya yang diajarkan ada soft skill-nya, ada industri visit-nya, communication skill juga ada. Nah, kita itu punya apa namanya peluang yang sangat besar. Kenapa? Karena beberapa bidang yang sudah saat ini siap ya, yang benar-benar sudah ada partner universitas di luar negeri itu ternyata bidang kita masuk semua. Nah, misalkan yang ditawarkan hospitality, teman-teman dari perhotelan ya, tolong ayo daftar ya, banyak yang daftar karena ada kuota besar di sini ya, kemudian IT, kemudian bisnis manajemen, accounting, kreatif industri, semuanya kita masuk, semua lima prodi di kita itu masuk semua. Ya, jadi maksudnya apa? Jadi gini, teman-teman ya. Jadi tim Vosma itu sudah mencarikan partner universitas di luar negeri dan tidak semua partnernya itu kan mau ya. Dan ternyata yang mau dan siap itu bidang ini gitu loh. Nah berarti kan kalian punya peluang toh gitu loh. Karena kalau kita tahu ya jurusan-jurusan kayak di politeknik itu kan eh, saingan kita kan nanti mahasiswa politek kan gitu vokasi kayak gitu kan jurusan mereka itu kan biasanya unik-unik ya misalkan pengelasan jurusan tetap eh, boga. jadi peluang kita lebih besar karena yang kayak perawatan itu nggak ada loh di sini ya kan perawatan nggak ada jadi mereka nggak punya kesempatan gitu loh tapi di vokasi UB kita punya kesempatan karena universitasnya sudah siap universitasnya sudah siap jadi kayak konventri tadi itu bisnis sama IT itu dia sangat ready, sangat siap sekali. Partner industrinya sudah siap, kampusnya juga sudah siap. Ya. Jadi accounting itu nanti juga banyak ya yang sudah siap di Eropa terutama. banyak Nanti kreatif industri teman-teman dari desain grafis ya di Eropa kayaknya ada ya di Eropa ya. Yang saya tahu desain grafis katanya yang bagus itu di Eropa Utara ya, Scotland apa mana ya kalau nggak salah. Nanti ya itu coba diakses ya dipilih gitu gitu. nah ini yang requirement-nya, teman-teman ya requirement nya ini yang apa ya kita juga deg-degan gitu ya sebagai apa yang yang akan bantu teman-teman nanti karena gini teman-teman ya silahkan dicatat kuota nasional itu hanya 400 jadi negara akan hanya akan memberangkatkan 400 mahasiswa bisa dibayangkan, Kita ada berapa politeknik dan berapa fakultas vokasi di Indonesia? Banyak ya, hampir ratusan, hampir seratusan mungkin. Jadi kita bersaing untuk memperebutkan 400 kursi ya, agar kita diberangkatkan ke luar negeri. Saya tahu karena saya kemarin sempat jadi tim di Fosma gitu ya. Jadi kita cuma hanya punya slot anggaran 400 mahasiswa untuk tahun ini. Kalau ISMA lebih banyak, dua kali lipatnya, tapi IISMA pesertanya lebih banyak lagi saingannya ya. ya dia ya, fakultas-fakultas di UB aja sudah bersaing ya. Nah kita di UB aja nggak punya saingan ya, kita sendiri ya. Fakultas lain nggak bisa ikut-ikutan. Jadi kita hanya bersaing dengan teman kita di sebelah kita aja gitu loh. di ya, kelas kalian. Ya tapi kita sudah komitmen di fakultas vokasi UB akan mengirim sebanyak-banyaknya. Ya, jadi jangan jangan ditanyakan Pak nanti di di vokasi di, diseleksi di enggak? Ya, kita hanya akan menseleksi, tapi yang minor-minor aja. Misalkan nanti akan kita wawancara, kalian niat enggak atau cuma main-main ya. Kita enggak akan meloloskan kalian lah kalau kalian ternyata hanya main-main. Ya, yang kita takutkan itu begini, ada kasus ya. Baru sampai sana sudah homesick gitu ya. Kepengin pulang. Ya stres, sakit, mentalnya kacau lah sampai sana. Itu kan tidak hanya merepotkan, tapi juga mencoreng ya, mencoreng nama kampus UB Brawijaya. Ya. Jadi kita akan pastikan nanti teman-teman sebelum kita nominasikan untuk dikirim ke panitia IIPOSMA, kita akan pastikan teman-teman niatnya itu seperti apa ya. Jadi ini yang datang malam ini kan sudah dapat kata kunci ya. Jadi yang akan kita seleksi di tingkat vokasi UB itu nanti hanya sebatas mentality ya, mentalnya motivasinya ya terus skornya kalau skornya ya ini Insya Allah nanti kalau di atas 85 ya kita kirim ah gitu loh ya karena syarat misalkan kita pakai Dolingo ya Dolingo syaratnya 285 ini dari 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 mana dari ivosma dari panitia pusat tuh 85 minimal nah, kalau kalian dapat 90 misalkan ya ya itu nggak apa-apa kita kirim aja tapi dengan catatan mental kalian bagus sudah siap benar-benar tanggung jawab ya tidak akan mengecewakan mengecewakan orang tua atau mengecewakan kita di di Brawijaya ya itu lolos lah pasti nanti itu loh ya karena nanti akan ada fase yang lebih berat lagi di seleksi nasional seleksi nasional itu nanti kalian diwawancara lagi ya diwawancara lagi dan pasti nanti skornya juga akan di ranking di sana ya jadi begini strateginya teman-teman ya fokuslah di skor ini. Jangan mepet-mepet 85 ya. Sekarang gini loh, kalau skormu hanya 86 atau 90, benar kamu lolos di vokasi UB, tapi nanti di nasional kamu pasti tertindas gitu loh, ya. Karena saya kamu saya Indonesia dan hanya diambil 400. Ya, hanya diambil 400. Ya, kamu harus punya amunisi yang lebih dari ini dong. Misalkan skornya 100 ya atau 130 atau berapa gitu loh. Ya jadi berusaha semaksimal mungkin stoknya. Nah, terus ada pertanyaan lagi juga, Pak ini apakah semuanya atau salah satu? Salah satu ya, salah satu. Kalian pilih salah satu. Oh, ini yang paling murah ya, Duolingo. Duolingo itu sekali tes tujuh ratus Nah, kalau IELTS berapa ya Bu Dini ya, Bu Desi ya? Toek berapa? Satu jutaan mungkin ya. Nah, Airos mahal gitu ya. CBT ini semuanya mahal-mahal yang under satu juta ini dua 700.000 tujuh ratus ribu gitu loh. Nah, terus kemarin juga ada pertanyaan, ini apa nggak menentukan nanti kita diterima apa nggak? Ya menentukan. Jadi gini, karena kita nanti kan akan dibuka portalnya pendaftarannya, kita login daftar. Terus kita memilih universitas mana yang dituju. Kalau milih Inggris, Inggris itu ter, Inggris itu sudah pasti paling susah gitu ya. Requirement-nya standarnya mereka pakai IELTS gitu loh. Ya. Standarnya pakai IELTS gitu loh. Makanya kalau kalau punya IELTS, pede aja sebenarnya daftar di Inggris ya. Tapi tadi gini, tadi ada catatan gitu loh. Jadi saya langsung bypass aja ke prof yang ada di Inggris di Coventry University. Beliau sudah berkomitmen Dua minggu nggak apa-apa, saya terima asal skornya memang bagus gitu loh. Maksudnya enggak dua, delapan lima lah gitu loh. Ya mendekati skor sempurna mungkin 120 ya atau di atas 100 itu akan dipertimbangkan untuk diterima. Nah untuk universitas lain gimana? Yang selain konventri ya saya nggak bisa jamin karena kita nggak punya kontak channel di sana. Mungkin dia akan langsung strict pakai IELTS. Kalau enggak IELTS nggak mau dia ya, gitu loh ya jadi khusus nanti yang pakai yang kepengen ke Inggris pilihlah nanti konventri itu yang dari yang kita sudah punya kenalan tadi ya uh, yang sudah siap menerima duolingo juga. juga nah, ini kan bocoran yang tahu nyana UB gitu loh ya ini kan semacam kayak apa ya jalur istilahnya ya informasi yang informasi langka gitu loh ya jadi teman-teman yang kampus lain mungkin nggak tahu gitu loh jadi, ini, ini ya keuntungan buat kita. Jadi, kalau mau ke Inggris, pilih yang konventry university tadi, karena di sana sudah ada prof yang kenal dengan kita. Tapi beliau hanya menuntut skor dua nya yang bagus, ya, katakanlah di atas 100 atau mendekati sempurna. Gitu ya, kalau skornya jelek, ya, beliau nggak bisa nolong. Gitu loh, nggak bisa nolong, maksudnya nggak bisa ngeloloskan karena saingannya pasti pakai IELTS dan bagus-bagus. Nah. Terus gimana, Pak? Kalau saya cuma kuat tes Duolingo, ya kan negara lainnya banyak, ya kan? enggak hanya di Inggris, Eropa masih banyak. Ada Jerman, nanti kan ada Poland, atau yang lain. Kemudian Asia juga banyak, Jepang, Cina, ya kan? ASEAN juga ada, nanti di negara ASEAN, ya, Malaysia, Taiwan, dan lain-lain. Itu kan nanti negara-negara seperti itu tidak setrik yang di Eropa, ya. Jadi, dia akan Duolingo, akan diterima, itu ya. Jadi memang harus melihat negara tujuannya mana. Kayak Inggris nanti nanti ya itu konsultasi ke saya ya. Itu konsultasi ke saya nanti waktu mau daftar ya. Nanti kan kita arahkan, Pak, saya mau ke Inggris tapi saya cuma punya dua lingus sekian, kira-kira gimana ya itu bagian dari uh, tanggung jawab kita lah ya, di kampus. Gitu ya, teman-teman ya. Terus yang berhak untuk ikut semester berapa? Nah, ini. Ya, secara resmi tadi kan saya minta diundang untuk KPS yang semester 4, yang diploma 3 ya. ya. yang sekarang semester 4, artinya semester depan kalian semester 5, iya kan? Semester 5 di vokasi itu kan biasanya magang. Nah, jadi nanti akan dikonversi. Jadi kalian teman-teman kalian yang nggak ikut IE Fosma, mereka akan magang di industri seperti biasanya. Kalian akan dikirim ke luar negeri dengan pola IE Fosma. Terus nilainya gimana? Ya mu nanti nilai magangmu nilai yang kamu dapatkan di luar negeri di nanti dikonversi ke nilai magang gitu loh ya jadi ini tuh magang gitu loh hitungannya semester 5 di sini kayak semester 5 biasanya itu ya jadi ini bagian dari ini kampus merdeka MBKM ya mereka belajar kampus merdeka jadi kamu ke sana nanti akan dinilai sejumlah 20 SKS ya kamu balik kamu dapat 20 SKS semester 5 nilaimu langsung muncul gitu loh ya sama kayak temenmu yang magang di industri sekarang apa di industri di Indonesia. Nah, sama ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu ini sama nggak sama magang? Sama ya, sama Nah, kemudian yang diploma 4 di mana? Nah, diploma 4 ini ada dua pilihan ya. kamu kalau semester 6, oke, okay, langsung daftar aja. Nanti di semester 7 berarti kamu dikirim. Ya. Dan boleh juga sebenarnya semester 4 ya. Sekarang semester 4, berarti semester depan semester 5. Cuma ini nanti memang masih jadi kajian ya di vokasi UB. Kemarin masih ada beberapa pertimbangan yang semester 4 ini gimana gitu ya. Ya udah, intinya gini aja. Kalau di sini ada yang semester 4 D4 ya. Tetap ini aja. Nanti daftar ya. Nanti daftar di di form yang saya kasih ya. Daftar di vokasi UB, daftar di di, di tingkat fakultas nanti kalau banyak yang daftar akan kita pertimbangkan ya apakah jadi ini masih perdebatan ya belum final yang untuk semester 4 D4 ya nanti apakah benar-benar boleh apa enggak ya yang penting saya butuh datanya dulu berapa orang sih yang e, semester 4 dan pengen berangkat gitu ya silakan daftar dulu nanti dalam waktu dekat akan kita putuskan semester 4 bisa apa enggak ya intinya sebenarnya harusnya bisa tapi ada masalah teknis beberapa masalah teknis yang sekarang mengganjal ya jadi karena sistem di UB itu masih sistem akademiknya masih belum mengakomodir yang semesternya masih kecil ya semester 4 ya. kalau semester 6 aman sudah dipastikan siap apa, siap berangkat tidak ada isu apapun yang semester 4 daftar aja dulu nanti akan kita kaji dan tunggu keputusan dari kami Ya, yang semester 4 D4 ya. Untuk yang semester 6 D4 dan semester 4 D3 monggo silahkan langsung persiapan. Persiapan untuk eh, dapatkan eh, tes apa nilai bahasa Inggrisnya ini. Maksudnya tidak ada ganjalan lah gitu Yang masih menjadi catatan yang semester 4 D4 ya. Gitu ya. Kemudian apa? Eh, minimum GPA 3 ya Allah masih vokasi memenuhi syarat lah ya di ya, atas 3 IPK-nya. Nah, terus nanti untuk apa yang ditanggung, yang ditanggung oleh LPDP itu ini ya teman-teman ya, registrasi dan tuisi free at cost. Jadi kan sebenarnya kita di sana itu bayar, cuma ditanggung semua. ya Jadi ya kita daftar di Selma dulu loh, daftar registrasi formulirnya itu semuanya sudah ditanggung. Terus tiket pesawatnya juga sudah ditanggung untuk Oh, pergi sekali loh ya dan pulang jadi hanya pergi dan pulang kalau kamu misalkan satu bulan pengen pulang ya pakai duitmu sendiri gitu loh nah, dan juga visanya juga sudah ditanggung loh ya ingat bikin visa untuk studi itu susah ya misal butuh biaya yang lumayan besar ya misalkan di Eropa di Inggris itu saya kasih tahu ya karena kebetulan saudara saya di sana sekarang sudah tiga tahun di sana untuk bikin visa ke Inggris itu ya satu orangnya itu sekitar harus menunjukkan rekening sejumlah 100 juta. Ya, jadi bayangkan. Maksud saya saya katakan begini itu apa? Ini program yang langka. Kalau kamu pakai uang sendiri, wah itu kamu bisa jual tanah, bisa jual sawah gitu loh. Ya, makanya manfaatkan kesempatan ini ya untuk bikin visa di Eropa terutama negara Inggris itu mahal. Ya. Eh, saudara saya itu empat orang, ya harus 400 juta karena menanggung si dia, dia, istrinya dan dua anaknya gitu loh. Terus gimana caranya dapat ya? Wah, luar biasa caranya. Nah, harus menjual mobil, harus menjual ini, tapi uang itu enggak dipakai. Jadi membuat visa itu hanya untuk ditunjukkan aja. Jadi rekeningnya di print ya. Rekening koran ditunjukkan pada saat ngurus visa. Oh, kamu punya uang jaminan 400 juta. Dibuktikan di rekening koranmu itu, di rekeningmu itu ada uang 400 juta di situ mengendap selama empat bulan. Nah, setelah bisanya jadi uangnya itu nggak dipakai sebenarnya. Kembalikan lagi ke siapa? Kalau kalau saudara saya minjem teman-temannya, dijanjikan empat bulan lagi dikembalikan 100%. Ya memang ketika bisa jadi uangnya dikembalikan semua gitu loh. Jadi minjem minjem duit. Tapi lo teman-teman ya. Ya, saya nggak tahu ya kapasitas kalian orang tua kalian minjem duit 400 juta itu susah gitu loh ya. Minjem 1 juta, 2 juta aja susah gitu ya, apalagi sampai 400 juta gitu loh. Nah, jadi bayangkan hal yang sebenarnya itu sangat susah, di sini sangat mudah karena sudah ditanggung negara, visanya sudah dijamin, uang jaminannya nanti LPDP yang akan menjamin ya. Jadi luar biasa mudahnya teman-teman gitu ya. Terus kemudian settlement living allowance ini biaya ketika nanti di sana pertama kali di sana ya biaya untuk belanja misalkan untuk belanja keperluan kamar dan lain, lain beli apa ya pokoknya kebutuhan awal lah. dan living allowance living allowance itu ya uang uang bulanan ya saya kasih tahu ya bocorannya di di Eropa itu kemarin kalau nggak salah kalau dirupiahkan per bulannya dapat 15 juta rupiah lima 15 juta itu tidak 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 banyak ya kalau di sana ya ya yang saya tahu gaji OB, office boy kayak tenaga kesehat apa kebersihan di Inggris itu per bulan digaji 15 juta rupiah. Ya, jadi standarnya UMR untuk hidup di sana itu memang segitu. 15 juta rupiah di Eropa, terutama di, terutama di Inggris. Nah, itu sudah ditanggung sama LPDP. Ya. Jadi, coba kalikan sendirilah. Kamu hidup 6 bulan di sana. 15 juta kali 6. Sudah berapa itu? Ya kan? Sudah hampir 90 juta belum tadi yang visanya harus minjem tetangga 100 juta sudah 190 juta coba diuangkan ya kan ya berat sekali gitu loh ya kalau saya jelas nggak mampu gitu loh. ya dan ini dikasih gratis sponsornya adalah LPDP nggak usah mikir itu gitu loh ya pikir aja bahasanya itu tadi biar lolos gitu kan nah terus nanti juga ada biaya mengcover PCR ya karena ini masih suasana COVID di sana itu harus kamu setelah datang di bandara sana harus di karantina dulu selama saya dua minggu ya. Nah itu kalau dinominalkan ya, kalau kalian bayar sendiri itu mahal banget. Wong di Indonesia aja tujuh hari itu kalau nyewa hotel bisa sampai 30 juta, 20 juta. Ya apalagi di Inggris berapa gitu loh. Ya dan itu sudah di ya, di cover oleh LPDP. Ya lagi-lagi baik banget nih LPDP ini ya. Nah, kemudian ada juga emergency fund at cost. Nah, ini loh luar biasa. Misalkan kamu tiba-tiba di sana sakit, sakit keras ya, ditabrak mobil, misalkan patah tulang, misalkan gitu ya. Kalau di sana tiba-tiba tertular -tiba penyakit apa gitu ya. Itu kan tidak di luar rencana ya. Emergency fund at cost itu untuk itu. Ya. Jadi untuk menanggung biaya-biaya yang memang di luar dugaan. Ya. Banyak mahasiswa internasional itu yang Ternyata sampai sana sakit lah, ada yang kecelakaan, ya gitu. Kasus seperti itu ada makanya nanti hati-hati ya, ketika di sana niatnya harus baik, motivasinya harus baik, tidak untuk jalan-jalan itu penting. Ya. seperti itu. Oke, ya untuk biaya clear ya semuanya ditanggung jadi aman. Nah untuk pelaksanaannya kapan? Sekarang kan gitu. Sekarang itu masih ada waktu dua bulan kita untuk persiapan, ya nanti nah ini ini dulu kalian akan dikirim bulan Agustus kalau sudah lolos semua ya Agustus akan ada pembekalan dan pengiriman ke luar negeri 400 orang itu tadi dilakukan bulan Agustus dan kalian akan balik lagi di Indonesia ke Indonesia bulan Desember ya berarti satu semester nah kemudian seleksinya gimana ya ini yang vital yang yang urgent sekali jadi bulan paling cepat bulan Mei eh uh, oh enggak. Oh, di sini ada sih. Oh, enggak ada ya. Ya inilah. Kira-kira Maret, April, Mei lah. Bulan Mei ya. Sekarang ada Maret, April. Mei atau Juni ya. Itu portal untuk pendaftarannya akan dibuka. Berarti kalau dibuka, kalian harus sudah punya sertifikat e, bahasa Inggris. ya Karena akan diupload di sana. Ya. Jadi kita punya waktu bulan ini, Maret, April lah. April itu berusaha untuk kursus ya nanti akan kita buat pelatihan bahasa Inggris ya atau belajar mandiri satu bulan itu untuk belajar full ya Mar April Mei nah Mei masih ada waktu ya nanti Mei Insya Allah. Mei ya Mei masih ada waktu juga untuk belajar ya paling enggak akhir Mei nanti ya sudah tes ya sehingga kalian sudah punya skor dan bisa untuk daftar di portalnya ya bulan-bulan Mei akhir Mei Ya, jadi silahkan ini waktu yang ada sekarang, sisa waktunya sekitar dua bulan. Ini benar-benar kalian berusaha ya dengan iming-iming yang apa ya, iming-iming yang sangat enak tadi itu ya, yang dari LPDP. Itu waktunya dua bulan ini, teman-teman ya. Kalau Duolingo harus skornya usahakan di atas 100. Kalau IELTS ya jangan lima setengah, bisa enam gitu, enam setengah gitu ya. Itu baru PD itu nanti insya Allah lolos gitu loh nah ini nggak saya bahas ini untuk ini untuk uh, partner luar negerinya nah. oke nah berikutnya ya sebenarnya itu, itu aja sih ya uh, nah ini apa yang saya akan membahas ini ya jadi strategi kita untuk untuk evosma ini satu kita akan roso di program studi ya sebenarnya hari ini ya kita bagian dari roso itu nah hmm. yang kedua itu ini saya sudah bicara dengan manajemen gitu ya untuk skema apa ya bantuan gitu ya yang ada sekarang hari ini yang yang bisa saya umumkan yang bisa saya janjikan hari ini ya itu untuk 10 orang yang skornya terbaik nanti akan diganti tesnya ya jadi Duolingo yang tujuh ribu tadi kalau skor memang bagus di, tapi ada catatannya ya skornya harus di atas 100 ya kalau ternyata 10 orang terbaik skornya hanya di bawah 100 ya nggak jadi dapat lah ya. karena apa ya pasti nggak lolos di tingkat nasional gitu loh ya jadi tolong ini requirement-nya tinggi kuotanya terbatas hanya 400 nasional berarti kita ekspektasi kita harus tinggi banget ya ya jadi kalau tuh apa dua skornya tolong misalnya di atas 100 ya di atas 100 Nah, nanti yang terbaik, kalau di atas 100, kita akan ranking 10 orang yang terbaik. Nanti kita ganti tesnya ya, 700 ribuan. Nah, ada kabar baiknya, ada kabar baiknya. Jadi, tapi saya tidak bisa menjanjikan, tidak bisa menjanjikan ya, di luar 10, 10 orang terbaik ya. Mungkin nanti melihat anggaran kita, jika ternyata banyak yang bagus-bagus ya, misalkan yang di atas 100 itu ada 20 orang, misalkan ya, misalkan ini itu kita akan melakukan kajian dulu kita rapatkan bisa jadi nanti teman-teman juga akan mendapatkan subsidi atau uh, bantuan gitu ya. Tapi itu belum bisa saya atau kita janjikan hari ini. Yang bisa kita janjikan hari ini adalah 10 orang terbaik kita ganti dua uh, Duolingo tesnya. Ya, Duolingo ya. Jadi kita pakai Duolingo. Kita enggak kuat mengcover IELTS ya. IELTS sangat mahal tuh, ya Jadi pakai Duolingo aja, tapi skornya mati-matian gitu loh. Ya, mati-matian sampai 100 lebih gitu ya. Ya, gitu ya. Target kita untuk vokasi UB kita berharap lebih dari ini ya. Tapi kalau misalkan 30 orang itu udah luar biasa sekali. Ya. Jadi kita berharap eh, 30 orang yang kita bisa kirimkan ke tingkat nasional. Ya. Jadi jangan bertanya apakah di sini ada seleksinya ketat nggak Pak? udah kita itu berupaya mengirim sebanyak-banyaknya gitu asalkan kamu niat gitu ya niat dan skornya juga bagus di atas standar minimal oke silakan ya dari saya udah habis silakan jika ada pertanyaan bebas ya bertanya apapun monggo ada nggak pertanyaan di chatting atau langsung juga boleh Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Aas, dari Budesi atau dari Budini ada ya? Boleh, monggo Bu, Bapak. Ya mungkin Pak Aas dengan Budini dulu aja. Dari saya belum Bu, monggo. Oke, Pak Aas, Budesi. Ini udah ada yang tanya. Apakah benar pendaftar KIP tidak bisa mendaftar di FOSMA? Kenapa nggak bisa? Ya, syaratnya kamu pokoknya tercatat sebagai mahasiswa UB. Ya, kamu tercatat sebagai mahasiswa UB. Aktif ya. Jadi semester 4 ini aktif, itu bisa daftar. Jadi tidak benar isunya ya. Terus ada yang bertanya, tapi direct message. Jangan direct message, everyone aja ya. Ayo. Apabila mengikuti program tersebut, apakah SKS di depannya akan dikonversi atau tidak? Iya. Jadi saya sudah bilang ya. Jadi nanti kamu berangkatnya di semester lima. Semester lima itu kan waktunya magang. Toh. Nah, nanti kamu dikirim ke luar negeri itu nanti akan dikasih transkrip sejumlah 20 SKS. 20 SKS itu nanti dikonversikan untuk nilai semester lima itu ya itu sudah jelas itu ya sudah jelas 20 SKS nilainya oke ada lagi saya izin bertanya pak oke siapa nih namanya saya Renaldi oh Renaldi oke Renaldi Bumendi. oke beberapa minggu yang lalu mungkin dari pihak vokasi itu ada info ada semacam pelatihan bahasa Inggris. setiap minggu untuk bahasa Inggris. Oh. Nah itu dari vokasi sendiri bisa dimulai Kapan nih gitu, Pak? Nah ini saya tanya Bu Desi ini. <laughs> Bu Desi minggu depan ya Bu Desi ya, sama Bu Dini ya, Bu Dini. Pokoknya minggu depan Insya Allah kita mulai. Iya, iya uh, Pak Moko. Karena nanti akan dibarengkan dengan gini, jadi program pelatihan bahasa Inggrisnya itu nanti kita arahkan memang untuk uh, Duolingo gitu ya, untuk Duolingo. Tapi nanti pesertanya mungkin ada ada teman-teman ya, yang nggak harus ikuti fosma nggak harus gitu ya maksudnya pengen belajar jadi ini kita terbuka untuk umum ya untuk umum mahasiswa vokasi maksudnya. jadi memang programnya dari kemahasiswaan tapi pelatihannya akan kita arahkan untuk dua linggo untuk 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 tembus dua linggo lah gitu loh ya, karena dua ini luar biasa ini skema apa ya kemampuan tes bahasa inggris yang mudah diakses gampang bayarnya juga gampang nggak harus ke kursus, eh nggak harus kursus, nggak harus ke pusat ini pusat tes, jadi dari komputermu sendiri bisa. Dan hasilnya cepat, jadi dan diakui dunia internasional sudah mulai mengakui ini. Ya, jadi apa salah? Nggak ada salahnya kita belajar minggu ini. Gitu ya, Renaldi ya. Insya Allah minggu depan gitu ya. Nanti kalau belum jalan tolong ingatkan ya. Nah. Baik Pak, siap terus ada uh, lagi yang mau tanya langsung nggak, Pak? Oh, izin bertanya. Boleh. Gak apa? Uh, ya, Untuk penentu kelulusan nanti misal, Pak, itu dari pihak wawancara dengan nasional atau dari uh, requirement yang sudah di ditentukan oleh kampus tujuan, Pak? Oke. Okay. Jadi ada dua tahap, satu seleksi administrasi. Administrasi apa? Gampang administrasi nah, itu kamu daftar terus kamu kan masukkan nilai dolingo, nilai tes ya itu akan di ranking ya itu akan di ranking secara nasional nanti nah, misalkan yang nilainya bagus terus nilainya sama itu ternyata banyak ya sehingga dewan juri bingung ya gitu kan nah, untuk mem memfilter lagi biar jadi 400 kursi akan ada seleksi wawancara di tingkat nasional ya seputar apa tetap sama ya seputarnya satu keseriusan kalian ya tanggung jawab kalian terus mental kalian pokoknya itu tadi lah pokoknya negara itu sudah investasi besar ya ngirim kamu didanai semua negara yang nggak mau rugi nggak mau ngirim orang-orang yang cengeng gitulah ya nggak mau ngirim-ngirim orang yang hanya enggak serius rugi lah negara udah keluar satu orang mungkin bisa 200 juta lebih gitu loh. Ya, jadi panitia Infosma Pusat nanti akan benar-benar melihat kamu seperti ya, way, Nanti ada tim psikolognya juga loh. Di tim Infosma itu ada tim psikolog handalnya juga. Jadi kamu nggak bisa bohong juga. Misalkan mengadang-adang, kamu nggak serius tapi kelihatan serius nggak bisa. Nanti kelihatan nanti di situ. Ya. Jadi mulai dari sekarang niatnya harus bulat gitu ya. Apapun yang terjadi kalau sudah dikirim di sana, tanggung jawab mandiri, jangan cengeng, jangan cildis ya, jangan homesick juga, pokoknya jangan kanak kanak lah. itu ya si siapa Fadri ya? Jadi, Terima kasih Pak. Terus ada lagi yang langsung mau tanya, saya dulukan yang langsung tanya. Pak, saya izin bertanya. Oke, okay. apa ini Zilmi, Mbak Zilmi. Iya Pak, uh, saya uh, izin bertanya Pak, kalau misalkan nanti kan berarti dikirimi saat saya sudah semester 7. Nah di <tuh>. Pilihannya itu apakah di negara yang saya tuju itu eh, spesifik gitu pak? Apakah memang ada hospitality di setiap negara atau memang beda-beda atau gimana pak? Karena kan kalau konversikan ke SKS berarti kan memang harus sesuai dengan SKSnya ya pak, gitu. Hmm. Jadi eh, saya masih maksudnya, bingung dengan sistematisnya nanti kayak gimana gitu pak. Hmm, maksudnya maksudnya kamu mikirnya harus hospitality gitu ya? Apakah enggak kalau uh, nggak enggak, Pak. Jadi takut takut saya enggak lolos di semester 7-nya gitu, Pak. Kan karena katanya enggak lolos uh, di yang vokasinya. lain. Ini tuh Iya, kolom... gitu untuk semester 7-nya jadi harus ngulang lagi karena memang nggak sesuai dengan ya. yang dimasukkan di SKS-nya. Itu bagaimana, Pak? Ya, itu kan masalahnya maksudmu kamu pertanyaannya uh, apakah bermasalah di sisi vokasi UP, kan? Betul. Ya, dan juga uh, saat di negara tujuannya apakah eh, jurusannya itu menjurus spesifik atau general gitu Pak maksud saya. Oke, untuk yang di sana dulu. Yang di sana itu nanti ketika kalian daftar ada nama universitasnya dan juga ada bidang pilihannya pasti. Jadi kamu bisa mensortir dari situ. Jangan ya usahakan ya karena kalian orang kamu orang perhotelan ya milih yang ada jurusannya perhotelan Pasti ada, karena tadi sudah di statement di situ. Ya, kalau orang kesehatan nanti bermasalah, itu karena nggak akan muncul jurusan kesehatan di situ. Jadi, ada pilihannya, ya. Jadi, sebisa mungkin kamu milih yang memang ada hospitalitinya. Kalau nggak ada di Eropa, ya jangan maksa di Eropa yang ada di situ, ya. Nah, tapi ada tapinya. Jadi, kemarin e, untuk solusi jurusan-jurusan yang tidak ada di situ, tapi masih ada relasinya, gitu. Misalkan jurusan apa, ya? Uh, pokoknya jurusan yang 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 dia itu tidak masuk di klasifikasi itu itu kemarin sarannya dari panitia pusat nggak apa-apa kamu milih yang mana gitu ya memang agak di luar bidangmu uh, itu nggak apa-apa gitu ya tapi kalau untuk vokasi UB tolong milih sesuai bidang ya karena semuanya dipilihannya sudah ada gitu loh ya nah, yang yang non vokasi UB itu aja masih dipertimbang apa masih bisa gitu loh apalagi yang anak vokasi UB sudah jelas ada di situ gitu Nah, terus kalau di mana? Di, di kampusnya di kita ya, itu sudah komitmen ya. Jadi sudah komitmen kita mengirim, kita sudah dikirim aja sudah bagus alhamdulillah. Jadi jaminannya nanti langsung Pak Dekan ya. Kalau ada Kaprodi, KPS atau dari eh, apa? Eh, program studimu mempermasalahkan, nanti langsung ya, koordinasi dengan saya dengan langsung nanti ke oh, Pak Dekan langsung ya. Tidak ada intinya sih itu sudah dijamin tidak akan bermasalah gitu loh. Ya ya itu masalah kecil karena itu hanya masalah di rumah tangga kita ya di dapur kita gitu loh ya jadi jangan jangan uh, apa ya pesimis masalah itu gitu ya zilmi ya harus daftar ya zilmi ya harus ikut ya uh, oke okay, terus yang lain lagi oke okay, saya ambil yang dari ada ya ada siapa Ini bertanya oke okay, yuan Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yohan Evan Syabuka Iskara dari T4 Manajemen Perhotelan semester 4. Oh, semester ya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Hmm. Yang pertama itu rekomendasi tes mana yang harus saya ambil antara TOEFL, IELTS, CFR, TOEIC, Duolingo, yang sekiranya mana yang lebih stand out gitu kan kalau di Inggris IELTS, ya. kalau di negara-negara lain itu apa tetap IELTS atau beda-beda gitu, Pak? Gini. Nah. IELTS kan terstandar tertinggi. Kalau kamu tes IELTS, kamu bisa mengakses negara manapun. Itu kan? Itu kayak golden ticket. Jadi kamu bisa ke Eropa, bisa ke Asia, bisa ke manapun. Nah, cuma biaya tesnya mahal. ya kan? Nah, Terus kemudian muncul solusi kedua, Duolingo. Duolingo itu tesnya murah, tapi tidak semua negara mau menerima itu. Ya. Tapi dari semua negara itu, yang sudah pasti menolak itu sebenarnya Inggris, ya. Eropa itu kayaknya banyak yang banyak yang menolak ya. Tapi mayoritas di seluruh dunia masih menerima Duolingo. Ya. Jadi ya apa ya kalau membahasakan ya, jadi kalau kamu misalnya mau ke masih seputar Asia, kemudian beberapa negara Eropa, beberapa loh ya, itu masih bisa pakai Duolingo, gitu ya. Khusus Inggris, tadi saya kan sudah bilang, kalau misalkan pilih Inggris, pilihlah yang tadi itu, yang Coventry University, karena beliau sudah benar-benar bilang Duolingo nggak apa-apa, saya terima, asal nilainya benar-benar maksimal. Nilainya bagus gitu. Enggak 85 gitu loh, di atas 100 yang mendekati sempurna. Kalau universitas lain di Inggris gimana? Saya tidak nyarankan karena tidak ada jaminan langsung dari orang dalam gitu loh. Ya, pasti dia pakai IELTS gitu loh. Ya, susahnya itu. Nah, jadi strateginya gimana? Balik lagi ke itu tadi, saya kasih pilihan tadi ya. Kalau uangmu banyak dan pilih bisa memilih bebas pakai IELTS ya, tesnya mahal gitu. Tapi kalau modalnya eh, apa namanya nggak eh, banyak, nggak banyak banyak amat gitu ya. Pakai Duolingo, pakai tujuh ratus ribu ya. Setidaknya apa apes sampesnya kamu kan dikirim ke Malaysia atau ke Thailand gitu kan. Tapi masih luar negeri, tapi masih dekat kan gitu. Ke Jepang masih bisa, ya kan. Ke Eropa beberapa negara juga masih bisa. Gitu. Ya, jadi panitia pusat dari Fosma sudah menyarankan untuk Duolingo aja. Atau toek karena toek juga tidak mahal banget satu jutaan kayaknya ya gitu ya siapa tadi baik pak dengan oh. uh, uh, ya lalu persyaratan, persyaratan lain seperti di uh, motivation letter gitu soalnya hmm. isma kan oh. ada motivation letter gitu Itu Bila, nah. Nanti gampang kayak motivation letter dan lain, lain nanti kita ajarin dari vokasi ya dari Iro vokasi akan ngajari itu semua kita buat nanti bareng-bareng kita lihat kita buat bareng ya gimana yang bagus karena syarat itu kan belum muncul di websitenya Iivosma ya jadi saya belum bisa ngomong apakah ada syarat itu enggak ya tapi yang jelas syaratnya itu adalah bahasa jadi di ranking dari bahasa tidak di ranking dari motivation letter enggak ya di ranking dari bahasanya dulu administrasinya itu baru ada wawancara nah wawancara itu baru bawa motivation lettermu dilihat sebagai bahan untuk wawancara ya kan ya jadi administrasinya hanya bahasanya itu tadi yang fit yang benar-benar urgent itu ya baik pak uh, kalau boleh pertanyaan nah, terakhir Enggak, lima boleh lima lagi boleh juga enam juga boleh Oke. <laughs> yeah dari UB sendiri apa mengadakan tes bahasa Inggris. Nah, jawabannya tidak karena gini ceritanya. Dulu saya pernah ngomong ya, mau menjanjikan apa menjanjikan ada tes bahasa Inggris TOEFL ITP kan. Memang to TOEFL ITP itu kalau di, di 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 UB kita bisa gratiskan. Tapi masalahnya kemarin itu TOEFL ITP sudah tidak diakui lagi. Ya banyak universitas di luar negeri yang menolak itu. Ya akhirnya tidak dipakai, tidak dimasukkan di PowerPoint tadi kan, karena memang sudah di delete. Baik untuk IISMA maupun IIFOSMA, TOEFL ITP sudah ditolak, ditiadakan. Ya kita kelimpungan kemarin tuh, waduh, padahal kita punya tes gratis tuh untuk mahasiswa UB. Ya akhirnya kita nggak bisa ngasih itu yang ITP itu tadi. Makanya kita arahkan teman-teman Uh, yang paling uh, ini ya paling memungkinkan adalah tes mandiri pakai Duolingo gitu loh. Nah, terus apa yang bisa kita bantu dari kampus itu tadi ya ya vokasi tadi saya menjanjikan 10 nilai terbaik ya dan harus di atas 100 loh ya. Akan diganti. Itu janji saya hari ini ya yang resmi. Terus kemudian tadi saya ngomong jangan khawatir gitu kan mungkin ya mungkin ya saya kalau saya ngomong mungkin tuh bisa iya bisa tidak tapi kemungkinannya iya gitu ya. mungkin nanti akan ada tambahan kuota gitu loh tapi saya tidak janjikan jumlahnya berapa karena nanti akan dilihat berapa yang nilainya bagus gitu loh ya. kalau buahnya yang bagus ya nanti akan vokasi akan mempertimbangkan melihat kapasitas anggaran yang ada gitu loh ya tapi sekarang yang sudah kemarin yang saya, saya pastikan adalah 10 kuota ini pasti nanti dapat ganti gitu loh ya jelas ya baik terima kasih pak ya ada lagi oke saya lihat di kolom chatting ya oke yang oke, selamat malam tanya dulu ini berarti dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa iya benar jadi sistemnya reimbursement ya jadi kalian keluar dulu nanti kalau nilaimu terbaik 10 terbaik nanti kan kelihatan siapa yang terbaik nah itu notanya tadi kasih saya gitu ya kasih kami nanti diganti gitu loh ya jadi reimbursement di, di apa dibayar di belakang gitu ya nah, di fakultas lain malah nggak ada ganti loh ya teman-teman ya itu jadi catatan loh ya di fakultas lain tuh yang ikuti isma itu mandiri semua nggak ada support dari fakultas atau dari ini terkait tes Duolingo ini apakah ada informasi lembaga yang terkait sini loh kalau Duolingo itu sudah terpusat jadi ya nanti kita bahas di sesi minggu depan ya mungkin ya Duolingo itu Duolingo itu kalian bisa download e, aplikasinya untuk latihan ada di Android terus dia juga ada websitenya tesnya juga di situ jadi saya saya gambarkan ya tes Duolingo itu tempat tesnya itu tidak ada maksudnya kita nggak harus e, pergi ke Surabaya enggak tapi cukup di komputer kita tapi dia pakai sistem uh, proktor ya ujian proktor online itu istilahnya jadi uh, registrasinya uh, ribet ya saya gambarkan aja ya jadi nanti kamu itu akan mendaftar ya terus kamu nanti akan didata device-mu kamu laptopnya mereknya apa uh, kapasitasnya memorinya berapa RAM-nya berapa terus ada software apa yang terinstal di, di situ didata sama dia didata sama dia dan kamu nggak boleh ganti alat karena sudah diganti sama sudah didata sama sistemnya. Nah pas hari sistemnya canggih teman-teman. Jadi misalkan webcamnya harus hidup ya. Oke. Terus yang kedua kursornya ini kursor onlinemu ini kursor eh, mousemu ini kalau keluar dari eh, dari kotak soalnya itu dari lembar jawabannya itu itu nanti dia ada sistem yang mendiskualifikasi gitu. Ada sistem peringatan yang kamu melakukan pelanggaran, kalau sudah berapa kali gitu ya, kamu gagal tes. Ya. Jadi, memang harus fokus nata player terus, itu softwarenya sudah canggih banget. Ya. Nah, tapi enaknya kan, eh, kamu bisa tes di mana pun, toh. Nah, terus juga, koneksi internet juga dilihat biasanya. Nah, jadi, bandwidthnya berapa itu dilihat di data sama dia. Ya. Kayak gitu ya, untuk pertanyaan tadi. Jadi, nggak perlu tes di mana-mana, nggak perlu ke luar kota, nggak perlu ke kota yang besar nggak perlu. Pokoknya ada internet dan ada laptop terus bayar gitu. Gitu. Terus untuk tahapan tes interview dari ya, itu sebelum kita daftar tesnya atau sebelum? Setelah ya. Jadi kamu daftar dulu dari sistemnya nanti kan mereka akan me -me meranking gitu ya administrasi. Nah, oh ini yang lolos nilainya menu ini yang enggak. Nah setelah itu baru di wawancara. Ada wawancara. Wawancara itu terakhir pokoknya. Ya, setelah administrasi nilai-nilainya lolos gitu. Terus tanya lagi mengenai kampus tujuan dan program pilihan apakah bisa dirincikan lebih spesifik? Nanti di portalnya itu di, di portal informasinya di webnya Ivosma nanti kamu bisa melihat semua universitasnya apa jurusannya apa yang ditawarkan di situ. Jadi kamu kayak milih makanan gitu ya kalian bisa lihat di situ hari ini ya belum muncul ya kita nggak tahu juga apa yang ditawarkan tapi negara-negara yang sudah masuk ya kita di Eropa banyak Asia ada semua pokoknya Australia juga ada apakah yang dipilih harus linear dengan prodi e, jawabannya untuk vokasi UB iya karena alasannya adalah karena e, semua bidang di vokasi UB sudah ada di situ jelas ada pilihannya dan kedua, kalau kamu memilih yang bidang tidak sebidang, itu ada potensi di reject ya panitia IFOSMA akan tidak memilih kamu. Oke. Okay? Ya, jadi eh, tolong jangan berimprove ya di sini. Jadi sesuaikan aja dengan bidangmu. Ini kan kayak -kaya magang tuh, Jangan magang di tempat yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi ini. Itu ya. Terus dari Bobi, mahasiswa di 3 semester 6 sudah pasti tidak bisa mendaftar. Iya, sudah pasti tidak bisa mendaftar ya untuk semester 6. Semester 6 siap lanjutkan untuk <laughs> kerja atau lanjut ke luar negeri ya. Ya, dengan skema lain ya. nanti boleh tanya di belakang gitu ya. Terus eh, salsa, apakah jika skor 25 kita di atas 100 kemudian pada saat interview kurang pada nilai interview apakah kemungkinan besar akan lolos atau tidak? Iya, tidak lolos ya. Kan gitu kan. Kalau kamu ngelamar kerja kan kamu dilihat IPK-nya dulu kan, kemudian di ranking loh terus terus kamu waktu wawancara kamu ternyata orangnya rese gitu ya atau enggak enggak enggak, enggak bagus ya dia gitu ya, enggak lolos gitu. Jadi pahami itu ya. Jadi skor bahasa ini adalah seleksi administrasi. Nah, kalau wawancara itu benar-benar tes terakhir ya. Orang ini beres enggak ya agak mencurigakan, enggak meyakinkan misalnya, dia enggak akan lolos gitu loh. Ya, jadi eh, kamu harus pertimbangan itu ya. Tapi interview kan intinya itu, kamu kelihatan niat dan confident pasti lolos. Oke, izin bertanya untuk wawancaranya menggunakan bahasa atau Inggris. Ah, siapkan Inggrisnya juga. Ya, kita belum tahu nanti. Ya, pokoknya siapkan Inggrisnya lah. Ya, karena bisa aja nanti pakai bahasa Inggris. Sepertinya sih bahasa Inggris ya. Ya kan doligonya eh, skornya udah tinggi, jadi nggak usah takut kan, udah pasti kamu harus ngomong sama bahasa Inggris ketika di sana. Ya kan, Nah, terus uh, Ryan, wawancaranya seputar apa saja ya? Nggak tahu ya. Itu nanti yang sana tim sana yang yang. Tapi yang jelas me, untuk melihat keseriusan kamu. Intinya sih gitu. Terus uh, artinya kan dikirim untuk magang di semester 5 Terus bagaimana untuk melalui jam D3 yang sudah mulai magang di semester 4 Ya nggak apa-apa. Kayak eh, perkeuangan perbankan, kamu magangnya 4 kan? Lima magang lagi loh. Nah nanti yang semester 5 itu nilainya diambilkan dari sini, dari Evosma ya kan gitu Pak San sudah siap itu Pak San eh, Pak San sudah nggak ada masalah nanti di di Pak San ya Pak San sudah berharap untuk mahasiswanya banyak yang ikut ya jadi nanti akan dikonversi ke semester 5 eh, limanya yang makan semester empat ya tetap kamu ngambil dari nilai magangmu yang semester empat nggak masalah gitu Coventry University ya Pak ya Coventry University UK ya UK ya uh, Inggris itu yang siap menerima pakai Uh, Duolingo, tapi nilainya harus tinggi. Selain Coventry University yang di Inggris, saya tidak sarankan pasti ditolak karena selain Coventry University, pasti dia pakai IELTS. Ya, gitu. Terus, uh, nah, itu ada yang ngasih rekomendasi. Salsa ya, makasih ya, uh, ada belajar lewat YouTube. Ya, ini memang banyak di YouTube, ya, kamu lihat-lihat dulu. Nah, izin bertanya apabila anak jurusan perbankan mengambil manajemen dan bisnis apakah boleh? Boleh lah, boleh. Masih bidangnya masih ekonomi kan. Nah, jangan mengambil IT lah maksudnya gitu. Jadi administrasi bisnis sama ini kan masih satu rumpun ilmu apa ya? Ekonomi gitu ya. ya itu masih 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 rela sih ini ya, relate lah. Ya. Pokoknya yang ekstrim-ekstrim ekstrim jangan lah. Yang ekstrim-ekstrim ekstrim, perhotelan misalnya ngambil IT ya, itu ekstrim ya. Oke, udah, udah habis ya ini ya? Ada lagi nggak yang tanya? Nah, sekarang uh, waktunya sudah malam ya. Jadi tolong selanjutnya kamu wajib gabung di Vos, eh, di grup Go Internasional itu ya. Tolong ya, uh, gabung di grup Go Internasional karena saya, kita akan memberikan informasi semuanya di situ, termasuk pelatihan bahasa Inggris dan lain-lain akan kita informasikan di situ. Ya, jadi tolong masuk grup Go Internasional. Oke, sebentar saya kasih linknya biar. Uh, So. Okay. Okay, silakan nggak pun itu situ terkait negara Eropa tujuan misalkan negara Eropa yang tidak menggunakan bahasa Inggris ya yang nggak menggunakan bahasa Inggris tidak akan muncul di IFOSMA karena IFOSMA itu mencari partner panitia itu sudah mencari partner yang siap menggunakan bahasa Inggris sudah ada persyaratan tertentu jadi tidak semua universitas itu lolos atau atau bisa menjadi partner Evasma. Itu sudah difilter sama panitia e-FOSMA. Jadi sudah pasti nanti bahasanya bahasa Inggris. Ya, enggak ada yang bahasa Cina, enggak ada yang bahasa ini, enggak ada. Ya. Jadi sudah difilter dari panitia Evasma. Gitu ya. Tolong semuanya yang belum masuk grup silakan masuk grup karena semua nanti program dari Iro ya internasional baik itu tentang exchange atau yang lain-lain nanti kita share di situ ya karena nanti kemungkinan mungkin minggu depan saya akan informasikan terkait program yang exchange yang ASEAN itu tadi online exchange student apa online exchange program ya. gitu ya ada pertanyaan nggak sebelum kita akhiri waktunya sudah jam 9, luar biasa sudah masih 75 ya saya harap 75 ini semuanya daftar gitu ya sehingga Target kita terpenuhi semua ya. Oke okay ya, nggak uh, ada, ada tambahan dari Budesi, Pak Aas, Budini. Ya dari Budini dulu, silakan. Ini ada uh, teman -teman. Dari saya cukup cukup Pak Moko si. karena ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke jenengan nanti mungkin ya. Oh, iya. Saya juga baru uh, di Aero mohon bimbingannya kepada Pak Moko. Semoga saya dan Bu Desi dan Pak Hairul beserta Pak Moko bisa membantu dan membimbing anak supaya bisa lebih kompeten dan bersaing di tingkat internasional nggih nantinya. Amin amin. 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 Oke, oke. Itu saja dari saya okay. Pak. Amin. Terima kasih. Bu Dini. Nanti, minggu depan Bu Dini kita mulai pelatihan uh, latihan bahasa Inggris dengan Bu Desi. Mohon bantuannya nanti Bu. Oke Pak As, ada tambahan Pak As? Ampun Pak sudah komprehensif ini, tinggal kita eksekusi. Siap. Semangat Pak, nanti kita eksekusi Pak. Bu Desi, monggo Bu. Ya, mungkin saya lebih ke penutupnya dari Pak Moko ya. Ya, memang hidup itu berproses ya. So it could be your first step to be the better one. And it will be your best experience in life. Tapi itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda tidak melangkahkan kaki sekarang. Jadi kebetulan ini karena vokasi juga sangat mendukung dalam hal lebih besar lagi dalam Universitas Brawijaya ya. Kalau yang berkaitan dengan mahasiswa Prodi D4 MP nanti eh, jangan khawatir kan nanti bisa diatur oleh Prodi ya berkaitan dengan tadi tanyakan siapa tadi Silmi itu siapa ya <tuh> yang berkaitan dengan mata kuliah yang harus ditempuh di semester yang seharusnya ada magang. Cuman ya highlightnya Anda harus sesuai dengan prodi Anda karena sesuai dengan profil urusan sama dengan prodi yang lain. Jadi seperti itu. Jadi intinya semangat, semangat, semangat pasti bisa ini. Ya juga Farhan ini ya. Anda pasti bisa uh, karena di, dengan satu langkah kecil ya. Langkah kecilnya gimana mencoba dengan hadir sekarang, kemudian nanti akan hadir di dua minggu dan oleh. Miss Dini dan juga nanti oleh Pak Moko dan juga Pak gorengan umam ya bersama kita bisa. Jadi harus kita teguhkan hati dulu ya, kita mantapkan dan tetap semangat sampai akhir apapun hasilnya. Hasil itu belakangan. Tapi hasilnya ya medalinya ya kalau bisa emas ya Pak ya. Kalau istilahnya berarti tadi golden ticket kalau bisa golden ticket ya alhamdulillah gitu loh ya. gitu. Ya, saya rasa gitu. Iya. Makasih Miss Desi ya. Uh, pokoknya kita ini ya bareng ya bareng bareng lah karena ini ini pencapaian kita bersama nanti ya jadi tolong ya tolong gitu masalah sekecil apapun yang membuat bimbang ya misalkan masalah keluarga ada yang orang tua nggak yakin saya siap meyakinkan ya dengan Budesi ya dengan teman-teman di sini Bapak ibu dosen di sini ya jadi tolong komunikasikan semua itu ya teman-teman ya. Apapun yang mengganjal, tanyakan jangan dipendam sendiri ya. Kita akan cari solusi. Ya. Yang penting semuanya semangat dan berkomitmen untuk ikut mencoba ya. Nah, ini kesempatannya tidak akan berulang dua kali. Oke, saya tutup ya. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua ya luar biasa masih semangat ini dan nanti tolong antusias juga dengan program-program internasional kita yang lain ya. Nanti kursus bahasa atau exchange yang lain-lain. Pokoknya. Keep in, apa keep in touch ya di grup uh, kita punya 4 grup semuanya aktif ya. Uh, Go International 1 2 3 4 semuanya nanti saya kasih info yang sama. Baik, terima kasih. Saya akhiri uh, selamat malam ya, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih Bu Desi, Bu Dini, Pak Rasi. Terima kasih nggih sami-sami Pak Omak. Nggih. Bu Desi, Pak Omah, anak-anak semuanya. Nge.